Shopee haul lagi guys. Nah, Shopee haul aku kali ini dress-dress yang aku rekomendasiin untuk kalian lebaran nanti. Dan ini juga sesuai dengan requestan kalian. Ini tuh adalah dress yang lagi happening banget. Dress yang kayaknya kekinian banget gitu ya. Dan ini adalah dress namanya Hami dress itulah guys. Dan aku beli dari satu toko aja karena menghemat ongkir. Dan dari toko ini aku ada beli 3 produk. Jadi daripada intronya kelamaan, kita langsung aja unboxing. Duh, dari warnanya tuh benar-benar kayak warna kalem gitu yang aku ambil. Cantik banget guys. Oke, langsung aja kita ke produk yang pertama. Okay, produk yang pertama ini aku ada beli dress yang kayak gini. Dan ini aku beli warnanya peach gitu. Ini dengan harga Rp65.000 aja. Pokoknya produk di video kali ini harganya di bawah Rp65.000 guys. Tara, kayak gini dressnya. Ih, cantik banget. Warnanya tuh soft gitu dan lembut gitu warnanya guys. Cantik banget sumpah. Ih, warnanya aku suka gitu guys. Warnanya, paduan warnanya juga cakep gitu ya. Oke, penampakan dari depan dia tuh kayak gini. Dan sampai ke bawah dia tuh kayak gini guys. Dia depan belakang sama aja. Jadi aku bakal review sedikit. Bagian lehernya tuh kayak gini. Terus dia ada resleting gitu, jadi busui friendly. Nah, setelah dibuka resletingnya itu segini ya. Oke, kayaknya gak kelihatan deh. Tuh, segini guys. Terus bagian tangannya aku review sedikit. Oh my god, tangannya tuh kayak ada melebar gitu, ada satu layer kayak gini guys. Dia lengan panjang tapi kayak gini, cantik banget. Terus di sini ada bagian ujung tangannya tuh ada karetnya. Aku nggak tahu sih. Aku setiap kali review selalu tangannya tuh gantung segini loh. Nggak tahu kenapa. Tangan aku kayak kepanjangan deh ya. Tapi warnanya benar-benar cakep gitu guys dan secinta ini. Lihat deh perpaduan warnanya tuh cantik-cantik gitu, benar-benar warna kalem. Jadi dress ini kayak huruf A gitu ya, bawahnya tuh melebar dan potongan kainnya itu yang paling bawah kayak gini. Terus kita lanjut ke jahitannya. Ini jahitannya rapi sih, aman banget. Oke, langsung aja, kayaknya nggak ada review yang aneh-aneh lagi ya. Aku langsung bakal cobain. Lanjut ke produk yang kedua, aku mau ngasih tahu ke kalian bagi online shop yang produknya mau aku promosiin lewat video haul kalian ini, kalian boleh banget kirim barangnya ke aku karena aku lagi buka free endorse guys. Ini untuk 15 toko aja, nggak banyak-banyak. Syaratnya aku bakal harus review karena aku nggak mau ngecewain subscribers aku yang setia nonton video-video aku guys. Jadi bagi all shop yang berminat, kalian bisa banget langsung DM di Instagram aku atau bisa langsung email emailnya aku bakal taruh di description box aja. Jadi langsung aja cek. Oke, langsung aja kita ke produk yang kedua. Oke, lanjut produk yang kedua ini, aku ada beli dress ini dengan harga Rp63.000 aja dan aku ngambil yang warna grey. Tara, kayak gini dressnya. Ini sumpah paduan warnanya kok cantik-cantik banget ya. Tuh kayak gini guys, aku bakal nunjukin bagian depannya itu kayak gini sampai ke bawah dia tuh kayak gini guys. Terus bagian belakangnya sama aja sih ya, jadi aku bakal review langsung. Oke, aku bakal review sedikit. Bagian tangannya itu kayak gini, dia lengan panjang. Terus tangannya itu karet bagian ujungnya, tapi kayak bentuk bunga-bunga gitu. Dan di bagian lehernya itu polos kayak gini guys. Nggak ada resleting, tapi resletingnya itu pindah ke belakang. Kayak gitu ya. Terus di bagian sini, bagian pinggangnya itu nggak karet, tapi kayak kerutan gitu.
Terus ada talinya di bagian sampingnya, jadi kalian bisa ikat juga. Terserah sih mau ikat ke belakang atau mau ikat ke depan, gak masalah. Yang aku suka, dressnya ini murah banget guys. Udah gitu, motifnya cantik banget sumpah. Ini kayak warna estetik gitu gak sih? Benar-benar cakep banget dan aku suka. Dress ini bentuknya huruf A juga, bagian bawahnya itu melebar dan potongan kain bagian bawahnya itu kayak gini guys. Dan ini adalah produk yang paling murah aku beli di video ini. Ini aku beli dengan harga 61.000 aja dan aku ngambil yang warna mocha. Sumpah ini warnanya cantik banget, bener-bener. Oke, aku bakal nunjukin bagian depannya itu kayak gini. Sampai ke bawah dia tuh kayak gini, guys. Terus bagian belakangnya itu kayak gini, guys. Sampai ke bawah dia kayak gini ya. Oke, kita review sedikit seperti biasa. Kita lihat dulu tangannya. Nah, bagian tangannya itu kayak gini. Terus di bagian ujungnya itu ada karetnya juga. Dan kita lihat ke bagian lehernya. Nah, jadi lehernya itu kayak gini guys. Dan dia ada resletingnya, busui friendly. Resletingnya itu segini ya. Terus ini bagian pinggangnya itu kayak ada dimasukin sama ini guys, sama ini apa namanya, sama tali gitu, jadi kalian bisa ikat. Oh, ternyata ini ikatnya cuma satu sisi aja ya, sebelah sini doang guys. Jadi sebelah sini tuh nggak ada talinya. Wow, agak-agak aneh gitu ya, soalnya aku baru pertama kalinya yang ketemu kayak gini. Biasanya tuh talinya kiri dan kanan, kalau nggak talinya di depan, tapi kalau ini talinya di samping sendiri doang. Dan yang uniknya, dressnya ini yang paling bawah kayak gini guys. Dia tuh kayak ada rampel-rampelnya gitu. Tuh, kayak gini ya. Oh ya, dress ini kayak bentuk huruf A juga. Tapi yang paling aku suka, lihat deh, motifnya tuh benar-benar cantik banget. Itu dia 3 produk. Maaf banget, biasanya aku kan selalu nge-haul 5 produk, 6 produk, 7 produk, sampai belasan produk. Tapi kali ini maaf banget cuma 3 produk aja, karena Shopee Pay aku kemarin sisa duitnya segitu. Jadi yaudah aku beli 3 aja guys, maaf banget. Oke, jangan lupa untuk like video ini, komen di bawah video apa selanjutnya yang harus aku buat, and subscribe bagi kamu belum subscribe di channel aku. Dan bagi kamu yang udah subscribe, jangan lupa nyalain tombol lonceng notifikasi di sebelah kanan bawah supaya kalian gak ketinggalan di setiap kali aku upload video baru. And see you on my next video. Bye bye.